Terima kasih Anda masih bersama Temanggung TV. Pemirsa, sebagai upaya mewujudkan Temanggung yang bebas sampah, pemerintah daerah Temanggung melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup atau DPRK PLH menyelenggarakan silaturahmi bersama para pengelola sampah di wilayah Kabupaten Temanggung. Bertempat di Aula Adipura DPRK PLH Kabupaten Temanggung, pemerintah Temanggung menyelenggarakan silaturahmi sekaligus sarasehan bersama para pengelola sampah terdiri dari pengelola sampah baik dari TPSD maupun TPS3R, aktivis peduli lingkungan, serta Dewan Persampahan pada Rabu 12 April 2023. Dalam sambutannya, Bupati Temanggung menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pengelola sampah yang ada di wilayah Temanggung karena dapat memberikan contoh kepada masyarakat secara langsung dalam pengelolaan sampah. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selama ini terus konsisten menjadi para pejuang di bidang persampahan ini. Sekali lagi, pahalanya berjuta kali lipat daripada yang duri dari tengah jalan. Dan kemudian sudah kita rasakan hasilnya. Sementara itu, dalam pengelolaan sampah diperlukan leadership atau kepemimpinan yang baik sehingga dapat menggerakkan masyarakat untuk ikut dan peduli terhadap pengelolaan sampah. Tim Liputan Temanggung TV.